A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan murid-murid semua sihat dan ceria di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tahun 4. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Baiklah, pada hari ini murid-murid akan bersama Ustazah Roha dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Topik apa itu murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan kongsikan sebuah tajuk pelajaran dalam bidang adab. Ya, murid-murid, apakah cita-cita murid-murid apabila besar nanti? Sudah tentu ingin menjadi seorang yang hebat, bukan? Tahukah murid-murid bahawa pensyarah, doktor, jurutera dan semua pekerjaan di dunia ini adalah berkat jasa seorang guru yang telah mendidik dan mengajar kita dari kecil hingga dewasa? Cuba murid-murid fikirkan. Apakah yang akan terjadi kepada dunia ini jika tiada guru? Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk, iaitu di dalam bidang adab, guruku sayang. Sebelum kita belajar, jom kita semak apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran tajuk pada hari ini ialah: pertama, menyatakan pengertian guru dengan betul. Kedua, menyatakan hukum beradab dengan guru berdasarkan dalil nakli dan terjemahannya dengan betul. Ketiga, menyenaraikan tiga adab terhadap guru dengan betul. Keempat, menjelaskan adab terhadap guru dengan mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama terdahulu. Kelima, menghuraikan tiga kesan beradab terhadap guru dengan betul. Ya murid-murid, apa maksud guru? Guru ialah orang yang mengajar, disebut juga sebagai pendidik, penjaga dan pembentuk akhlak. Hebat bukan maksud guru sehingga digelar pembentuk akhlak? Pembentuk akhlak itu ialah
orang yang mendidik murid-murid menjadi manusia yang baik, berdisiplin, bertanggungjawab, hidup berkasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain supaya hidup dalam suasana yang ceria dan gembira. Jadi, selain daripada guru, kita di sekolah, siapa lagi yang boleh dianggap sebagai guru ya murid-murid? Ha, kalau murid-murid ingin tahu, kasih sayang ini merupakan nilai yang sangat dituntut. Dan sebagai seorang Muslim dan warga negara Malaysia, kita hendaklah sentiasa berkasih sayang sesama manusia. Murid-murid, apa hukum beradab dengan guru murid-murid? Ya, beradab kepada guru hukumnya wajib, iaitu jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yujillu kabiruna wa yarham saghiruna wa ya'rif li'alimina haqqahu." Maksudnya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengetahui hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Riwayat Ahmad. Antara adab dengan guru ialah, pertama, dari sudut perlakuan. Kita hendaklah mentaati guru, memberikan tumpuan ketika guru mengajar, membantu guru dan mendoakan guru. Ha, jangan bermain semasa guru mengajar ya. Kedua, dari sudut percakapan. Kita hendaklah bercakap dengan lemah lembut, bertanya perkara yang bermanfaat jika diizinkan dan memberi salam apabila bertemu guru. Para guru itu adalah pengganti ibu bapa murid-murid di sekolah. Sebab itulah kita disuruh bercakap dengan baik seperti mana hormat kepada ibu bapa kita sendiri. Ketiga, dari sudut perasaan. Kita hendaklah sentiasa merendah diri dan tidak sombong terhadap guru. Bersabar atas tindakan guru dan bersangka baik dengan guru. Kalau murid-murid sentiasa berkelakuan baik dengan guru, mereka akan mendoakan kejayaan murid-murid. Murid-murid, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdahulu sangat menghormati guru dan orang yang berilmu. Bagaimanakah sikap mereka? Pertama, menghormati guru. Para sahabat tidak berbual-bual sesama mereka sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir kerana malu dan hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid yang baik ialah yang diam dan tidak berbual-bual semasa guru mengajar. Kedua, membantu guru. Ibnu Abbas pernah memegang dan menarik tali tunggangan gurunya Zaid bin Sabit sebagai tanda penghormatan. Manakala Abdullah bin Mas'ud sentiasa berkhidmat
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyediakan kasut dan tongkat ketika baginda hadir ke sesuatu majlis. Apa yang murid-murid boleh lakukan untuk menjadi seperti para sahabat? Ha, selepas ini, jika murid-murid ada ternampak guru yang membawa barang yang banyak, murid-murid hendaklah segera membantu guru tersebut. Besar pahalanya tau. Ketiga, bersabar terhadap guru. Ibnu Abbas radhiyallahu an sanggup menunggu di hadapan rumah gurunya Zaid bin Sabit yang sedang tidur sehingga beliau terjaga kerana hendak menuntut ilmu. Maksudnya di sini beliau tidak mahu mengganggu gurunya. Di sekolah, jika murid-murid ingin berjumpa guru, pastikan guru tidak sibuk. Contohnya, guru sedang berbual dengan rakan, sedang makan di kantin, atau guru sedang bercakap di dalam telefon. Sabar, tunggu dahulu sehingga guru itu menyelesaikan urusan mereka. Ini contoh yang murid yang baik. Okey, baik. Keempat, beradab dengan guru. Imam Asy-Syafi'i menyelak halaman buku di hadapan gurunya, Imam Malik, dengan perlahan kerana segan dan tidak mahu mengganggu gurunya yang sedang mengajar. Kita pula bagaimana, murid-murid? Adab kita dengan guru. Pernah tak murid-murid berlari-lari di hadapan kelas sehingga mengganggu kelas yang lain? Fikir-fikirkanlah. Demikianlah akhlak para nabi dan ulama terhadap guru. Jom kita contohi akhlak terpuji sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, apakah kesan jika kita beradab dengan guru, ya murid-murid? Siapa tahu kesannya boleh dikelaskan kepada tiga bahagian. Yang pertama, terhadap individu itu sendiri. Kedua, terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, terhadap negara. Jom kita bincang satu persatu. Pertama, kesan terhadap individu. Kita akan mendapat keberkatan ilmu, disayangi guru dan mudah mengingati pelajaran. Murid yang baik akan disayangi guru dan guru akan selalu mendoakan kejayaan mereka. Melatih diri kita menghargai individu yang berusaha memberi kita ilmu dan mendidik kita. Kedua, kesan terhadap masyarakat. Melahirkan masyarakat yang berilmu dan penyayang serta mengelakkan daripada berlaku pengaruh gejala negatif. Maksudnya, jika semua murid sentiasa berbuat baik di sekolah, akan lahirlah rakyat Malaysia yang hidup aman dan makmur. Ketiga, kesan terhadap negara. Akan lahir ramai cerdik pandai untuk membangunkan negara menjadi negara yang maju dan berdaya saing. Segala kemajuan hidup murid-murid bergantung kepada didikan seorang guru di sekolah. Elok generasi yang dididik oleh gurunya, majulah sekolah dan negara tersebut. Baiklah, Ustazah,
ingin lihat adakah murid-murid faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah murid-murid, seperti yang telah dinyatakan di dalam objektif pembelajaran pada awal tadi, Ustazah mahu murid-murid menulis azam untuk guru. Contohnya, tuliskan azam atau janji yang murid-murid ingin lakukan kepada guru sebagai bukti yang murid-murid sayangkan mereka. Contoh pertama yang telah ditulis di sini ialah mentaati guru. Tuliskan azam murid-murid pada tempat kosong. Bagaimana murid-murid? Sudahkah murid-murid menyiapkan tugasan yang diberikan? Jawapan untuk soalan ini adalah seperti berikut. Antara azam yang boleh murid-murid tulis selain daripada mentaati guru ialah, kedua, mendoakan guru. Ketiga, menghormati majlis ilmu ketika guru sedang mengajar. Baiklah, aktiviti kedua ialah membuat satu kad rekod, iaitu misi guru ku sayang. Cara pelaksanaan aktiviti ini adalah seperti berikut. Di sini, Ustazah telah menyenaraikan adab terhadap guru yang sepatutnya murid-murid laksanakan. Sekiranya ada misi yang disenaraikan tercapai, tuliskan catatan tarikh bilakah tercapainya misi tersebut. Kemudian, serahkan rekod pencapaian kepada guru untuk disemak dan ditandatangani. Jom kita laksanakan. Ya, murid-murid. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami dengan jelas pengertian, dalil, hukum dan adab-adab dengan guru serta dapat mengamalkan adab-adab terhadap guru di dalam diri kamu semua. Semoga dengan perkongsian ini dapatlah kita mengambil iktibar kisah teladan para sahabat dan ulama terdahulu, bagaimana mereka beradab dengan guru. Kita hendaklah menerapkan nilai-nilai civik dalam diri kita, iaitu hormat menghormati sesama manusia, terutama kepada insan yang bergelar guru. Semoga segala ilmu yang kita perolehi akan diberkati dan berjaya menjadi insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Apa kata? Selepas tamat pelajaran kita pada hari ini, murid-murid terus menghantar mesej ucapan atau bertanya khabar kepada salah seorang guru yang murid-murid kenali. Tulislah ucapan penghargaan seperti terima kasih cikgu atau mohon guru mendoakan kejayaan murid-murid. Jangan lupa tuliskan juga yang murid-murid sayangkan guru tersebut. Ucapan penghargaan kepada guru bukan hanya semasa sambutan Hari Guru sahaja. Sebaliknya, ianya boleh diucapkan setiap masa. Baiklah murid-murid,
kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum itu, marilah kita menguji tahap kefahaman kita mengenai topik ini. Baiklah murid-murid, jom kita menjawab soalan berikut. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan guru? A. Orang yang mengajar, mendidik dan membentuk akhlak. B. Orang yang membesarkan kita. C. Orang yang mengasuh kita. D. Orang yang menjaga kita. Ya, betul jawapannya. Jawapannya ialah A, iaitu guru bermaksud orang yang mengajar, mendidik dan membentuk akhlak kita, ya. Okey, baik. Kita teruskan ke soalan yang kedua. Apakah hukum beradab dengan guru? A. Harus. B. Wajib. C. Sunat. D. Makruh. Ya, tepat sekali. Jawapannya ialah B, iaitu wajib. Hukum beradab dengan guru adalah wajib. Okey, baik. Seterusnya, kita ke soalan yang ketiga. Sila pilihkan dua adab terhadap guru dari sudut percakapan. A. Merendahkan suara apabila bercakap dengan guru. B. Bercakap dengan nada yang lemah lembut. C. Memberi tunduk hormat kepada guru. D. Selalu merendah diri dan tidak sombong. Ya, jawapannya ialah A dan B, iaitu merendahkan suara apabila bercakap dengan guru dan bercakap dengan nada yang lemah lembut. Jawapan C adalah adab dari sudut perlakuan, iaitu memberi tunduk hormat kepada guru. Dan D ialah adab dari segi perasaan, iaitu selalu merendah diri dan tidak sombong. Soalan keempat, sila pilih jawapan yang betul berkenaan adab para sahabat dan ulama terdahulu terhadap guru. A. Menghormati guru. B. Tidak bertegur sapa dengan guru. C. Membantu guru. D. Bersabar dengan guru. Ya, jawapannya ialah A, C dan D. Seterusnya, jom kita ke soalan yang kelima. Soalan yang kelima, sila pilih kesan terhadap individu, iaitu adab dengan guru. A. Menjadi murid yang berilmu. B. Menjadi murid yang disayangi. C. Menjadi murid yang berjaya. Dan D. Negara menjadi makmur dan berjaya. Jawapannya ialah A, B dan C. Jawapan D ialah kesan terhadap negara. Baiklah murid-murid, soalan yang terakhir ialah berikan tiga contoh amalan baik yang selalu murid-murid lakukan terhadap guru sebagai tanda menghargai jasa guru. Wah, hebat! Jawapannya ialah pertama,
sentiasa berdoa kepada guru. Kedua, sentiasa menziarahi dan bertanya kabar kepada guru. Dan yang ketiga, menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru. Tahniah ya murid-murid atas jawapan yang telah diberikan tadi. Ustazah harapkan murid-murid semua dapat menguasai subtopik dalam tajuk ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara beradab dan beristiqomah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.